Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di M Surna Channel. Hari ini Jumat 31 Desember 2021. Hari ini M Surna Channel akan memberikan informasi lalu lintas ya yang ada di daerah Dadap. Hari ini lalu lintas di daerah Dadap terpantau sangat lengang ya, sepi, dan mungkin sudah banyak karyawan atau karyawati yang sudah mulai libur di tahun baru ini. Nah, untuk memperingati tahun baru nanti malam, banyak himbauan-himbauan dari pemerintah agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekarang saya berada di dalam pergudangan Mutiara Kosambi ya. Di sini sudah sepi banget. Jarang sekali mobil-mobil yang berlalu lalang ya. Mungkin sudah banyak yang libur di daerah industri ini. Nah, ini saya mulai ke Jalan Raya Prancis. Di sini juga terpantau sepi ya, teman-teman. Sepi banget. Nah, ini lancar banget jalan. Biasanya di sini itu padat banget kendaraan ya. Bahkan terkenal dengan kemacetannya di daerah sini nih, Jalan Raya Prancis ini. Sempat viral juga waktu kemarin-kemarin ya di Instagram, di media sosial lain sempat viral juga kemacetan yang ada di Jalan Raya Prancis ini. Tapi sekarang berbeda ya. Menjelang tahun baru 2022 ini sepi banget jalan. Jalan Raya Prancis ini sepi banget ya, teman-teman. Alhamdulillah ini lancar perjalanannya. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung di M Surna Channel, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar dapat info terbaru dari M Surna Channel. Jangan lupa juga untuk like video ini dan bagikan ke media sosial Anda. Oh iya teman-teman, bagaimana, ada acara apa nih nanti malam di tahun baru 2022 ini? Nah, ini sekarang saya mau memasuki Mall Dadap ya, atau Bandara City. Bandara City Mall. Nah, di sini pun terpantau masih sepi ya, teman-teman. Sepi banget kendaraan. Alhamdulillah di sini pun lancar. Untuk teman-teman yang mau melintas di sini sekarang enak banget nih, sepi, lancar. Mungkin setelah tahun baru aktivitas sudah mulai dijalankan dan mungkin daerah sini kembali macet. Tapi untuk saat ini sepi banget. Oke teman-teman, mungkin itu saja info lalu lintas di daerah Dadap ya, tepatnya di Jalan Raya Prancis menjelang tahun baru 2022. Di sini lancar, lancar jaya. Oke,
Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Salam M Surna Channel, salam silaturahmi tanpa batas.